Satu unit angkutan kota atau angkot terperosok ke aliran sungai di Jembatan Dua Raja, Kampung Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin 20 Juni 2022. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 6 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Kanit Laka Lantas Polres Bogor, Ibda Angga Nugraha membeberkan kronologi kecelakaan yang terjadi di Jalan Bina Harja area Ruko atau Stimobil sebelum Pasar Ciluar. Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan jenis Suzuki Futura, angkot 08 dengan nomor polisi F1955AP yang dikemudikan oleh Sumardi yang berumur 59 tahun. Setibanya saat setelah selesai dibersihkan, kemudian ketika bergerak dari area cuci, steam hilang kendali dan terperosok jatuh ke dalam kali. Sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, ujarnya. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka ringan dan kerugian material lainnya. Kerugian material diperkirakan 10 juta rupiah. STNK kendaraan dan SIM diketahui hanyut terseret aliran air, jelasnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.